Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Mariam Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Semasa sesi lewat hari Selasa, pasangan euro dolar jatuh mendadak ke bawah. Mata wang tunggal Eropah jatuh dari paras tertinggi sebelumnya dan turun ke paras 1.1920 berbanding dolar AS. Pasangan mata wang euro itu mendekati tahap 1.20 selepas keluaran data yang kukuh mengenai inflasi dan pengeluaran industri di Jerman dan kawasan euro. Seterusnya, sentimen dagangan berubah apabila peserta pasaran mengalihkan perhatian kepada dolar. Berikutan data harga pengeluar dari AS yang membentuk sentimen pasaran, PPI meningkat sebanyak 0.2% pada bulan Ogos selepas jatuh sebanyak 0.1% pada bulan sebelumnya. Walaupun angka tersebut tidak menepati ramalan penganalisis dengan peningkatan 0.3%, ia mencetuskan spekulasi mengenai isu kenaikan kadar di AS. Peserta pasaran tidak mempunyai sebarang idea mengenai keputusan keuangan yang akan diambil oleh Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan. Data inflasi harga pengguna yang akan didedahkan di Amerika Syarikat pada lewat hari ini mungkin memberi sedikit cahaya baru terhadap isu tersebut. Sekian berita InstaForex TV, terima kasih dan jumpa lagi.